Usaha secara kolektif antara sektor awam dan swasta perlu diwujudkan bagi meningkatkan perkhidmatan, sokongan dan penjagaan kesihatan wanita dan kanak-kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kerjasama itu penting sebagai langkah pencegahan awal terhadap penyakit atau komplikasi yang sering dihadapi oleh golongan berkenaan. Kita kerjasama dengan pihak swasta, hospital swasta, because kalau nak bergantung kerja dengan government punya hospital, agak lambat untuk queue mereka untuk dapat dia punya giliran. So we work together with the pernama private hospital, dan kita bawa mereka ini ke, kita ada bus, we bring them to the private hospital untuk mereka menjalani sama ada mammogram or even screening of the cervix dan juga buat IVF. We work together with the private sector. We do have our own facilities, but tak cukup. Maka itulah di antara contoh-contohnya kita buat collaboration. Berdasarkan statistik WHO, hampir 6 juta kanak-kanak berusia bawah 5 tahun meninggal dunia setiap tahun disebabkan komplikasi kelahiran pramatang, radang paru-paru dan berkaitan intrapartum. Manakala lebih 300 ribu wanita berdepan komplikasi serius semasa kehamilan atau melahirkan anak yang kebanyakannya boleh dicegah lebih awal. Terdahulu, beliau hadir melancarkan pusat jagaan khusus mentakrifkan penjagaan wanita dan kanak-kanak di Hospital Pakar KPJ Damansara di Ibu Negara.